Kagak ada handphone malah lu. Oh, iya. Lu umur lu berapa sih, Bro, sekarang? 30 berapa? 34. Oh, zaman ya. Kalau zaman abangnya dulu main kelereng. Oh ya. Ya. Enggak kelereng kita main petak umpet. Petak umpet gua. Enggak ada main HP. Gua mulai sampai sekarang. Cuman dari orang tua lu dipaksa gak? Cepet nikah. Udah umur 29 nih. Enggak. Kalau gua saya itu baru ya. Santai aja ya. Nanti aja. Soalnya dia itu udah pasti. Apa nih? Udah pasti nikah? Kalau cowok udah pasti nikah ya? Nah, udah pasti. Barangnya udah pasti. Anak saya itu udah pasti ada yang mau, gitu loh. Oh, maksudnya gitu. Paten lu denger lu dia. Paten apa? Paten itu pasti. Iya. Anak saya itu udah pasti ada yang mau. Bahasanya setelah singkatnya itu pasti gitu. Anak saya itu udah banyak yang ngarepin, kayak gitu loh. Iya. Soalnya memang kampungan keluarga saya memang apa bahasanya orang berada kali ya? Orang berada. Itu kelihatan dari mulainya, dari kecilnya. Jadi saya itu keluarga saya itu dari kecilnya itu udah kelihatan. Oh, maksudnya gimana tuh? Kelihatan. Bukan semua keluarga juga kelihatan. Dari dia napak di kaki kan? Bukan masalah itunya. Oh, ya. Gimana? Saya kan dari kecil susah. Oh, jadi lo ada peningkatan hidup lah. Iya, terus beranjak kayak gitu lo kelihatan. Jadi step by stepnya itu kelihatan. Terus nggak langsung menonjol. Kalau yang lain kan banyak kan tiba-tiba langsung wah kan kayak gitu sukses langsung cepet kan nggak. Kalau keluarga saya itu step by step bro. Jadi tahu alurnya kayak gitu mas bro. Karena masih ada kental kekeluargaan ya. Beda sama orang komplek kan? Ya orang komplek mah. Kan kalau orang komplek kan sorry tuh saya ini bro. Masing-masing bro. Iya. Lu maju nih. Lu maju. Mana tetangga ngomongin. Gila sih dia tuh, kebeli rumah baru. Gila lu, dia kebeli tanah baru, rumah mobil baru gitu kan. Padahal dia tahu juga kita pergi pagi, pulang malam atau pergi siang, pulang malam. Dia tahu padahal. Cuman konotasinya lu kayak mendadak gitu dikiranya. Iya kalau di kampung mah, lu mungkin ibaratnya termasuk yang keluarganya masih kental, gitu ya? Iya, di kampung mah semuanya bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Lu bertumbuh, gua bertumbuh. Kalau di komplek kan enggak, gua bertumbuh ya lu ngapain bertumbuh? Malah digituin. Mobil itu. Ini adek gua. Main dia. Nah, udah. Katanya makanya kata gue lu gila lu baru kecil begini tapi kan berarti masalah keberanian itu nggak ada yang tahu kan gue udah bilang nggak ada yang tahu di sini doang kita kiranya masih kecil lah akhirnya mau udah dewasa gue bilang pemikirannya iya ada yang gue aja yang ketiga keempat udah pada bisa gitu bro ngeri kan makanya gue bilang dia mau berumah tangga lu jangan heran umur masih muda mah. Malah orang kampung terkalah sama adik gue lagi umur nikahnya malah gue sering ngedorong-dorong adik gue udah lu pada cepet nikah duluan dah gak apa-apa kita mah kakaknya mah bisa dilangkain dulu karena gue spesifik bro kalau cewek kan gak terlalu spesifik yang penting lu bisa hidup lu ngikut suami lu atau gimana baiknya yang penting urusan kalau kamu kan bahasanya cowok gitu loh bro iyalah. Yang penting masa depan aja lu dulu yang penting yang jelas ya kan. Iya. Kalau yang terakhir nggak apa-apa. Betul. Lu duluan ya nggak bro. Tau masih satu ini cuma satu iya. Ini. Cuma satu ini. Juga. Iya. Gua mikir juga gitu bro. Yang penting yang tiga apa yang dua itu harus lulus dulu. Lulus ya, dulu. Udah lulus pada kuliah gitu. Enggak, maksudnya lulus nikah. Lulus nikah. Yang dua
ya syukur-syukur dijadi kayaknya seenggaknya 4-4-nya gitu. Ya jangan 4-4-nya, kalau 4-4-nya ya kita bangun, enggak maksudnya contoh, gue juga malu gak ada masalah. Gue sih gak masalah kalau gue dilewati juga, karena gue pikir gue cari yang spesifik ini waktu gak gampang bro ya, deketin 100 belum tentu ada 1 kan. Ya enggak, tapi kamu bahasanya itu jangan sampai 4-4-nya kamu dinamain sampai 4-4-nya, ntar kamu malah jadinya berat gitu. Oh, lebih lama lagi ya? Kalau bisa, sisain satu, enggak dia walaupun dia bro, seorang, boleh dibumbu nggak? Boleh. Walaupun dia seorang, sisain satu. Gitu. Oh. Jadi kamu baru nikah. Jangan sampai semuanya, kalau sampai semuanya, kamu ntar nikahnya berat. Gitu. Iya. Berat ya? Iya, bukannya malah ringan, malah jadi berat. Oh. Kalau secara isu kemarin gue udah hampir mau nikah tadinya, tapi kan nggak jadi kan. Mau nikah? Iya, tadinya. Tapi nggak ada tolong. Hah? Tunggu dulu lah. Tadinya, ngerti nggak tadinya? Tapi kan nggak jadi. Kasihan aja kalau kamu. Iya. Kalau kamunya banyak duit sih nggak jadi masalah. Iya bro. Kalau kamunya masih kerja sama orang yang dengan jangan. Ya bro. Iyalah. Ini ada kerupuk itu nih. Masukin aja ya, bro. Oke. Jadi ada tips-tips juga nih buat orang-orang yang belum nikah. Tapi ya udah kamu mah enggak usah mikirin itu, kamu enggak usah mikirin nikah dulu caranya. Bukan maksudnya ada tips-tips juga. Tips buat orang yang belum nikah, bro. Apa yang harus dilakuin? Oh. Orang yang belum nikah, contoh kamu nyari istri. Ya dah, gua dah. Nah, kamu nyari apa istri. Apa tipsnya nih? Nyari istri itu ada diri kamu sendiri. Oh, kamu jadi gua jual, seperti apa? Dia juga kamu, gitu ya? Kamu jual, contoh, kamu jual popularitas, ya. Tapi dia beli popularitas kamu doang. Ya. Dan kalau popularitas kamu hilang, berarti dia menghilang juga. Kalau kamu jual kekayaan kamu ya berarti kayaan kamu yang dia beli. Iya. Nah, habis itu kalau kayak mau tenang ya dia tendang, kamu yang ditendang. Gue yang ditendang, gitu. Balik. Ya. Kalau pengen kamu cari cewek yang apa adanya ya juga kamu tinggal sendiri. Kalau adanya kamu kayak begini ya ceritakan apa adanya kamu kayak gitu. Nyamar apa? Jangan nyamar. Jadilah diri sendiri. Apa adanya kamu. Saya itu hidup kayak begini, saya orangnya kayak begini. Terang-terangan jelek. Syukur-syukur kamu kejelekan kamu sebutin semua. Sebutin semua ya? Iya. Kalau kamu terima ya alhamdulillah. Kalau kamu nggak terima ya udah. Terus saya jadi seperti ini. Oke. Iya. Itu prinsipnya di situ ya. Yang penting tanggung jawab itu. Kamu ucapin itu berarti kamu pegang omongan kamu kayak gitu. Betul. Penting banget nih. Kalau kebanyakan kan orang kan bilang begini. Wah, kayaknya nih bagus juga sih, bro. Ibaratnya true story. Oh, gitu. Berapa duit nih? 30. Oh, kamu minta dulu sama kamu. Iya nih, dewan keuangan soalnya. Dia kalau misalkan kita langsung keluarin duit kan dia nanya. Duitnya kemana aja? Ya. Gue nanya sama dia dah. Apa rey, bro?